Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Pak guru berinisial IS digerebek warga sedang berbuat mesum dengan wanita bersuami di toilet musola. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 1 Maret 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sore di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayo, kenalan siap. IS ketahuan mesum dengan seorang ibu rumah tangga inisial Ika. Pasangan mesum ini masing-masing sudah berkeluarga atau menikah, sehingga diduga merupakan pasangan selingkuh. Camat Jonggol Andri Rahman menjelaskan bahwa awalnya pada Selasa 1 Maret 2022 sore, keduanya dicurigai warga karena masuk toilet musola berduaan. Kemudian warga mengikutinya sambil merekam video dan saat digerebek keduanya diduga tengah melakukan aktivitas mesum. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kedua pasangan mesum ini diamankan oleh Babinsa dan Ketua MUI Desa demi menghindari amukan massa. Pasangan asusila itu kemudian diamankan ke kantor desa setempat. Kejadian ini langsung diselesaikan pihak desa setempat secara musyawarah dan tidak ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.